Yo, kembali lagi di channel saya. Oke, mantap kan? Ya, kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan unboxing sebuah barang lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya paketannya baru datang, tapi ini saya mencoba untuk mengunboxingnya, yaitu sebuah kaos kaki merek Spek ya. Jadi saya belinya online. Ya, mari kita unboxing. Packingnya cukup rapi ya teman-teman. Semua warnanya apa juga nggak tahu sih saya, tapi saya pilihnya warnanya hitam. Tentukan semoga saja hitam ya, karena kalau warna hitam, mana warna hitam cocok di sepatu saya ya, gitulah. Jadi kamu sih, oke. Okay. Oh nice, hitam ya teman-teman. Jadi di dalamnya udah ada cuma seperti ini. Ya, warnanya hitam teman-teman. Jadi seperti ini ya. Wah, bener harganya ini 40 ribuan ya, tergantung tokonya sih. Ini dia Spek ori ya teman-teman. Nah ini cukup tebal. Nah, ini dia tulisannya ini dia teman-teman, tulisannya Spek ya. Ini dia, setelah itu one size fit all. Nah, untuk satu ukuran satu, tapi untuk semua, itu bernama Optimus Socks GR. Jadi Optimus Socks, jadi ini tipenya Optimus, jadi kayak ada ininya loh ini. Setelah itu harganya 39.800, 82 nilon, 20 spandek dan 6 karetnya. Cuci dengan air hangat, jangan digunakan pemutih, jangan disetrika, jangan dicuci kering. Oke, okay, nice. Made in Indonesia, diperlui CV Harapan Baru Bandung Indonesia, spekspek.com. Okay, itu websitenya. Oke, okay, teman-teman, jadi itulah kita simpan dulu. Dari depan seperti ini ya teman-teman, jadi modelnya seperti ini, dan dari samping seperti ini. Kurang panjang sih menurut saya teman-teman ya, kurang panjang. Kalau kak panjang dikit itu bagus banget, tapi ya gak apa-apa. Oke, jadi seperti ini dari depan ya tulisannya. Untuk bahannya cukup tebel sih teman-teman, cukup tebel ya. Modelnya keren juga, tapi ya lebih keren kalau yang ada malah tulisannya Spek di sini atau di sini. Gak usah pakai ini ya, keren, tapi ya tergantung kesukaan sih. Tapi ya kalau ada ini yang masalah, kita balik gimana yang dalamnya. Pengen lihat dalamnya saya pak. Oh iya, di sini cukup rapi ternyata teman-teman. Di sini ada bantalan yang cukup tebal, jadi antara ini di sini di punggung kaki sama di sini beda teman-teman, tebal di sini. Oke, mantap. Jadi ya kayak ada lapisan lagi. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Dora ceritanya dalamnya cukup rapi, dan di sini ya, di sini agak tebel bener, beda sama kaos kaki KW atau KW-KW lainnya kan. Di sini sampai sini sama tebalnya, tapi kalau di original beda teman-teman nih. Jadi di sini agak ada kayak tambahan busanya sedikit ya. Pokoknya lumayan keren sih ya. Jahitannya cukup rapi sih nih. Cukup rapi, nice ya. Mungkin itu dulu teman-teman video unboxing kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you, bye bye.